Assalamualaikum teman-teman, di depan saya ini adalah Sekoci teman-teman, Sekoci penyelamat yang biasa digunakan untuk meninggalkan kapal. Bentuknya seperti ini. Ia terpasang di dewi-dewi. Ini biasanya kalau di launching ini dewi-dewinya turun teman-teman. Oke, mumpung lagi dibuka, kita masuk aja teman-teman, lihat apa yang ada di dalam. Oke, langsung saja. Wow, sempit ya teman-teman. Nih di sini ada steering, ada kompas, sini ada RPM, ini switch buat nyalain. Ini tombol untuk lampu-lampu, ini lampu kabin, lampu kompas, lampu navigasi. Nah ini mesinnya nih. Nah, ini mesin sekocinya. Ini ada baterainya juga, baterainya di dalam sini. Ini. Jadi ada baterai, nah, terus ada safety belt, sempit ya teman-teman di dalamnya. Ada dayung, ada tombak, ini buat mendorong dan mendayung. Nah ini skuter plat, jadi kalau ada air di drain dari sini, itu yang kelihatan terang-terang loh. Karena biasanya kalau hujan ada aja air yang masuk karena ada yang gak kedap. Pintunya ada dua teman-teman ya, belakang satu, ada tiga, belakang satu, kiri kanan nih, sama sebelah sini kanan. Ini ada alat pemadam api. Wah, udah rusak ini teman-teman ya. Ini mungkin nggak tahu masih bisa digunakan apa enggak ini. Ini checklist, setiap bulan dicek.
tapi kondisinya begini. Tak tahu lah. Ini handle untuk penggerak maju mundur nih. Maju mundur netral. Ada lampu juga. Lampu sorot. Ini untuk apa? Matikan stop dari ke atas tuas ini. Terus ada lagi ini electric switch. Jadi sebelum di start posisi harus di apa namanya di on. Ini kan ada off nih. Ada on. Jadi di on dulu baru di start. Baru bisa. Ini prosedur menjalankan lifeboat. Ada aturannya nih. Cek level minyak, pelumas di karter, cek level air pendingin, harus full. Cek level bahan bakar, harus full. Pindahkan switch power baterai nomor 1 ke posisi 1 atau put yang ini ya. Terus putar switch untuk start nomor 2 sampai mesin jalan. Yang ini kawan-kawan. Ini switch ini kan ada 1, 2. Ini switchnya nomor 2 sampai dia nyala. Terus 3, dorong handle nomor 3 untuk maju dan tarik handle nomor 3 untuk mundur. Ini nomornya tuh, nomor 3 ini handle-nya untuk penggerak maju mundurnya. Terus untuk menjalankan pompa spray tarik tuas nomor 4. Tuas nomor 4. Ini tuasnya ini. Water spray. Tarik ke atas. Terus untuk mematikan tarik tuas nomor 5 sampai mesin berhenti. Putar switch power baterai ke posisi off. Ini maksudnya nih, ini tuas tarik ke atas sampai mati mesin. Terus yang ini switch ini dikembalikan ke posisi off. Biar baterainya awet. Ini lampu ruangan. Ada apa lagi ya? Nah, ini kemudi manual ini. Kemudi manual. Kalau ini nggak bisa, pakai yang ini. Terus apa lagi ya? Masih banyak sih kelengkapan-kelengkapannya di sini sebenarnya.
ini apa nih? Storage. Kita coba cek isinya apa. Storage. Ah, ini ada isinya nih. Ini obat-obatan, perlengkapan P3K. Oh. Perlengkapan P3K. Ini ada alat-alat keselamatan nih. Ya kan? Ini hand flare yang biasa nyala-nyala kayak di lapangan kalau orang-orang nonton bola kan suka dinyala-nyalain warna kuning-kuning. Nah ini kayak gini lah. Ini kalau misal kita dalam keadaan darurat, kita gunakan ini untuk mencari perhatian dari pihak lain bahwa kita membutuhkan pertolongan. Terus apa lagi ya? Ini apa lagi ini? Oh. Ada tali. Ini tali pelampung buat pelampung. Sounder box, sounders box. Kita masukkan lagi. Kapak juga nih teman-teman, ada kapak, ada radar reflektor, ini semacam bendera. Radar reflektor. Ini pointer rilis, buat ngelilis tali pointer di depan handle-nya. Ini scatter rilis. Terus air nih. Jadi kita harus ada air, tempat air nih dalam nih. Air karena kalau kita meninggalkan kapal kan harus membutuhkan air. Ini juga tulisannya hilang. Nah ini water, air. Oke. Food. Nah ini food. Ada juga makanan, tapi makanan ini makanan pengenyang ya, untuk menunda lapar. Oke. Coba kita buka, bisa banget. Waduh, keras. Harus pakai alat. Wah, udah lama gak dibuka ini. Ada pool, kunci-kunci harusnya. Cuman ini kosong. Nah,
ada kampak lagi. Oke, sekarang keluar. Oke teman-teman, itu aja video dari saya tentang Sekoci. Oh ya, Sekoci ini muat untuk 31 orang. Lumayan banyak ya teman-teman. So, satu kru kapal ini cukuplah naik di satu tempat. Nah, Sekoci ini ada dua, kiri kanan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman tentang Sekoci. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.